Jordi Amat lepaskan umpan langsung ke depan. Hampir saja lolos tadi kita lihat. Oh, sangat bebas shooting. Gol! Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Tendangan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaikan torpedo yang langsung menusuk lambung kapal Bung Maro. Dan langsung menjebol gawang dari Bahtiar Babaev dari Turkmenistan untuk bisa mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik, Bung Maruf. Sungguh cantik, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas dari tendangan yang dilakukan oleh Dendy. Membuang bola, Dendy melihat posisi dari penjaga gawang Babaev tadi. Dan dengan sangat cerdik, bola lambung turun ke bawah dan membuat Indonesia unggul dengan skor 1-0. Dendy menjawab apa yang coba kritik-kritik yang disampaikan. Dendy menunjukkan bahwa gol yang ditunggu bukan dari level klub,